Saya Mi. Mi. Cover album Hujan ni eh. Ni cover album yang aku sangat enjoy buat sebenarnya. Sebab apa? Dia tak ada bagi aku apa kita panggil restriction. Dia tak ada bagi aku apa nak lukis, apa nak ni. Dia kata, AG cakap aku lah, Mi, buatlah apa benda kau nak. Ikut hang Mi, ikut hang apa benda semua kan. So aku minta lagu, aku hadam lagu dia orang seminggu. Lepas tu dalam lirik tu ada satu lirik aku rasa lagu apa eh, betul-betul kasih aku freedom lah. Aku rasa lagu ni kot. Ni lagu Ono. Lirik dia, tuliskan apa saja warna-warni, cerita kisah tentang kita berdua. Okay, jadi dekat situ aku dapat satu gambaran tentang satu, bila aku dengar lagu dia orang ni, dia ada satu keras dia, dia ada lembut dia tau. Jadi bila ada lembut dia tu, aku terbayangkan tajuk album tu sendiri, Pelangi dan Kau. Jadi pengalaman aku dengar tu, aku translatekan dalam CD ni. So dekat CD ni, kalau korang tengok ada muka ni kan. So CD ni lah, ni kiranya ni lagu yang Hujan bagilah. Lagu dia keluarkan colours dalam halua telinga dia lah. Jadi sebagai halua telinga lah. Jadi bila kau pusingkan CD ni, kalau kau, the idea is bila CD ni play, pusing, muka perempuan ni dia akan animate. Dia akan pelan-pelan dia senyum kalau kau perasan. Dia senyum sampai sini, dia senyum lah. So bila senyum tu maksudnya dia suka lah. Perasaan aku lah bila aku dengar album ni. Dan kenapa watak dia perempuan, tak ada sebab lah. Pada aku, dia nampakkan sedikit kelembutan album tu sendiri kan. Maknanya dia keras tapi sesuai untuk wanita juga. Itu yang aku dapat tengok daripada tu. So daripada situ, dia ada cerita pasal bendera kita ni. Bendera kita ni pasal battle. Pada aku lah, dia satu perjuangan memartabatkan negara ke benda semualah. Dia ada sedikit patriotik kat situ. Itu pun satu idea juga. Mana daripada situ aku buat cerita dia daripada CD tadi. Bila dia dengar, dia masuk dalam satu dunia ni. Ni perempuan yang dengar CD tadi. Bila dia dengar CD tu, dia masuk dalam dunia ni. Dia masuk dalam dunia Hujan ni. Dunia Hujan ni, apa yang berlaku dalam dunia Hujan ni adalah battle-battle dalam ni lah. Macam kau tengok ni kan, dia ada satu bala tentera sedang nak attack siapa. Ni ada tentera naik. Ni binatang-binatang yang aku reka sendirilah. Bobo jadi belon apa semua kan. So dia dalam satu gerombolan ni, kira macam rangers lah ni. Macam rangers nak battle lah, nak perang. Okay, ni semua nak pergi perang lah ni. Ni naik rusa, ada pokok apa semua kan. Kat belah-belah celah-celah ni semua ada orang ni. Tengah tunggang rusa ni. So nak pergi battle. Battle dia ialah dia nak kalahkan satu monster ni. Monster ni satu simbol lah. Macam simbol halangan kita lah. Halangan mungkin halangan dia orang atau halangan orang lain yang kau boleh relate. Nak dapatkan satu benda ni. Benda ni ialah satu biji bola lah. Bola ni dia menghasilkan pelangi. Jadi itulah cerita dia. Jadi bila battle ni, at the end of the story, dia dapat lawan, dikalahkan this monster, dia dapat pelangi, dan itulah jadilah dunia ni yang aman ni bagi. Macam itulah cerita dia. Poster ni pula, daripada cerita ni, dia terus-terus sampai ke sini kan. Poster ni dia menceritakan bagaimana diorang bersama-sama, yang empat orang ni, ni Hujan lah ni, kira yang selamat lah dalam battle ni. Kiranya diorang yang bersama-sama nak lawan dengan monster ni. Monster ni dia pegang this ball. Berbola ni yang diorang nak cuba dapatkan. Berbola ni simbol kepada kau punya hadiah lah, kau punya reward atas apa yang kau dah buat kan. So dia fight lah, dia fight untuk dapatkan benda ni. Akhirnya dia kalahkan dan jadilah benda ni, dapat ni dan jadilah ini semua. Jadi semua orang dapat this poster. Semua orang tak, mungkin dia tak faham kenapa poster ni separuh-separuh. So ini juga adalah satu idea yang aku suarakan pada AG. AG pun kata, apa nak lukis ni poster dalam tu? Macam ni lah, aku lukis satu poster panjang lah. Dia mula-mula kata nak saiz A3. Dia aku cakap, kalau saiz A3 aku buat A3 macam ni. Bila kau beli satu CD, kau takkan dapat lengkapkan poster ni. Kau kena beli dua CD. So kau dapat the whole poster. Maknanya siapa yang ada dua CD bolehlah display, beritahu aku beli dua CD, ataupun dia share dengan member dia buat satu poster. Macam tu lah. So cerita dia, so kau kena dapat tengok empat orang ni lawan monster ni lah, tu je. Kira macam apa? Marketing lah, marketing.
Aku macam cakap tadi, hadam lagu tu seminggu lah. Seminggu aku kena kenal cerita dalam lagu tu. Walaupun tak semua cerita dalam lagu tu menggambarkan album ni, dia menggambarkan apa yang aku rasa. Untuk dapatkan idea tu seminggu, untuk buat sketch another week. Lepas tu aku rasa within a month the whole thing siap lah. Within a month ni, dalam selepas aku sketch seminggu tu, lepas diorang kata Noh kata okay on, aku jalan lah. Aku start lah buat inking, buat indie dalam. So bila dia approve dia aku punya cover, maknanya dalam ni tak ada isu lah. Basically itu. So macam tu lah cerita dia. Aku dapat approval tu, siap lah. Kan? Tapi pelan lah, jenuh aku buat lah. Sebab aku sangat enjoy buat benda ni lah. Aku buat tu dalam aku punya iPad lah. Sebab ni bukan kerja, aku kan kerja buat benda ni. Ni hobi aku lah basically. So bila aku ada masa lapang aku buat lah. Jadi masa aku buat benda ni, memang tidur lewat lah 2 pagi, 3 pagi. Siapkan sketch ni, color sikit apa semua kan. So dalam 3 minggu tu siap aku, aku personally, aku happy sebab dia reflect apa yang aku dapat dan aku dapat buat apa yang aku suka. So macam tu lah cerita dia. Selalunya soalan macam tu aku charge RM5. Tapi tak apa, hari ni aku bagi jawapan free. Apa hujannya relation dengan benda ni eh? So basically hujannya relation, aku macam aku cerita tadi, dia orang ada battle dia orang sendiri. Cuma aku pun, kita orang main band kan, main music apa semua. Dalam band tu perjalanan nak sampai ke sini tu adalah dia punya cabaran dia. So aku harap ilustrasi dalam ni tunjukkan benda tu dalam keadaan yang colourful. Macam mana battle tu boleh jadi sesuatu yang indah. Macam itulah. Pada mata aku dia cantik lah. Pada mata orang aku tak tahu lah macam mana. Tapi dia reflect dia orang punya battle, dia orang punya perjuangan selama berbelas-belas tahun. Dan nampak je pendek cerita ni, tapi dia makan masa ni. Time frame kita tak tahu dalam benda ni kan. So macam tu dia lebih kepada open to people punya perception lah. Of course, kalau kau tanya mana-mana fine art artist kan, of course dia ada kekurangan dia. Of course dia ada kekurangan dia. Dari segi art, kau bila kau jadi art budak fine art, kau lukis, kau draw, kau belajar untuk accept kau punya flaw. Ada certain benda lah, benda detail lah. Macam yang ini, artwork ni aku buat, dia punya stroke bit lain daripada yang ni. Yang ni fine sikit, cover pun fine sikit. Aku harap aku ada masa lebih untuk adjust yang ni. Tapi at the end of the day, aku kata ini dia punya moment dia. Bila aku lukis, aku rasa aku dapat moment tu, jadi aku biarkan aja lah. Tapi yang paling ralat satu benda ni, satu benda yang aku ralat, mungkin orang lain tak perasan lah. Aku perasan sebab aku buat kan, maybe. Ni dia terpotong sikit kat tadi. Sebenarnya border ni penuh, dia nampak ada tu semua, tapi dia dah terpotong sikit. Tapi alhamdulillah, itu hanya untuk aku. Ke tak puasan tu. Pada AG, okey lah, okey. Dia kata tak ada masalah kan. Aku, okey lah. Satu benda ralat lah. Aku sangat-sangat hampa sikit lah. Ni first time kira macam art aku di display as generous as event Manic Mondo 2 dekat ni. Macam poster Manic Mondo tu pun selepas album ni, maybe Noh suruh aku buat poster Manic Mondo tu. Maybe aku nak relate, dia nak relate art dia dengan benda ni lah. So hari tu adalah hari mana art aku di print secara besar-besar. First time dalam hidup aku art aku print, di print besar jadi pintu orang masuk apa semua aku nampak kan. Tapi aku tak boleh datang pasal aku kat Sabah bercuti dengan family kan. Noh call aku tak datang ke ni, dia kata kan. Aku tak dapat datang, aku kat Sabah terpanjat kan. Sebab tarikh dia orang bagi tu dengan tarikh aku beli tiket ke Sabah tu dah aku dah beli tiket dulu. So ralat lah, tapi aku tengok lah, aku perhati dia punya event apa semua kan. Aku bangga di belakang tabik lah. Aku macam happy lah di belakang tabik macam tu. Kan? Sedih lah sikit tempat yang tadi. Nampak? Jadi sebabkan aku buat sebagai hobi, aku ni sebenarnya pemalas Instagram. Pemalas Facebook daripada dulu lagi. Aku suka tengok orang punya je. Jadi kalau adalah sikit-sikit yang aku letak dulu masa aku tengah rajin, korang boleh tengok dekat aku punya Facebook page lah. Muhammad Fahimi bin Maidin tu Facebook. Untuk Insta, Fahimi underscore Maidin satu. Ada Mi Kapau satu yang aku buat khas untuk konon-kononnya nak elevate semangat aku untuk share aku punya art dalam that Insta. Mi Kapau, itu sajalah. Boleh type MIEKAPOW. Tu jawi dia Mim Ya Kap Alip Pawau Mi Kapau.